Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah akan mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui sistem kelas, kelas rawat inap standar atau KRIS. Tahapannya dimulai dengan standarisasi ruang inap rawat kelas 3 rumah sakit. Mulai tahun ini, pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan dan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, perubahan ini untuk memberikan standar baru khususnya bagi peserta kelas 3 BPJS Kesehatan. Kelas BPJS sekarang sudah diproses ya beberapa kali, mudah-mudahan sebentar lagi aturan yang keluar kita akan melakukan standar risa, standar minimal ya. Jadi standar minimal kelas yang namanya Kris ya satu supaya lebih baguslah layanannya ke masyarakat. Yang saya ingat ya, yang saya ingat nomor satu maksimal ruang saat bednya tuh satu ruangan empat. Kemudian ada kewajiban harus ada kamar mandi. Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Iakmi Hermawan Saputra menyebut, kelas 3 BPJS Kesehatan memang harus distandarkan dengan meningkatkan fasilitas dan kenyamanan tetapi lebih kepada standarisasi untuk skala yang paling minimal, terutama untuk kelas 3 yang selama ini sebagian mendapatkan PBI, penerima bantuan IUR. Untuk kelas 3 itu dimulai atau di trial untuk distandarkan, fasilitasnya ditingkatkan, kenyamanannya dioptimalkan, dan yang pasti orang yang berhak mendapatkan hak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sosial asuransi seperti ini. Pemerintah menyebut belum ada perubahan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan terkait pergantian sistem kelas BPJS. Bagi masyarakat miskin, iurannya Rp42.000 per bulan yang dibayarkan pemerintah. Bagi pekerja penerima upah atau pekerja informal, besaran iurannya 5% dari upah, di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Sedangkan bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap, terbagi menjadi tiga kelas, kelas 1 dengan iuran Rp150.000 per bulan, kelas 2 dengan iuran Rp100.000 per bulan dan kelas 3 sebesar Rp35.000 per bulan. Dengan iuran tersebut selama ini ruang perawatan kelas 1 berisi 2 hingga 4 pasien. Ruang kelas 2 berisi 3 hingga 5 pasien dan ruang kelas 3 berisi 4 sampai 6 pasien. Agar bisa menerapkan kelas rawat inap standar, rumah sakit harus memiliki sejumlah kriteria. Di antaranya adanya tenaga kesehatan per tempat tidur. Ruang perawatan sudah terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. KRIS juga menerapkan standar maksimal 4 tempat tidur per ruang. Selain itu, dalam ruang perawatan harus terdapat kamar mandi dan outlet oksigen. Kemenkes mencatat hingga saat ini terdapat 12 rumah sakit yang sudah siap menerapkan kelas rawat inap standar. Tim liputan Kompas TV. Lalu bagaimana penerapan penggantian sistem kelas BPJS Kesehatan menjadi sistem kelas rawat inap standar atau KRIS? Kita akan berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Siti. Salam sehat. Salam sehat, Bu Nadia. Kita juga masih menunggu Ketua umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Pak Hermawan Saputra untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Bunda dia sejauh mana saat ini kesiapan untuk penerapan KRIS? Iya, jadi mungkin kita perlu pahami ya bahwa sebenarnya perubahan kelas standar ini memang sudah ada di dalam undang-undang terkait jaminan kesehatan nasional. Nah, tujuannya adalah kita meningkatkan kualitas layanan terutama rawat inap. Uh, khususnya tadi ya untuk uh, perbaikan kepada masyarakat tadi uh, disampaikan ada 12 kriteria kelas rawat inap standar jadi, seperti bahan bangunannya, kemudian ventilasinya, pencahayaan uh, ruangannya, kemudian kalau yang paling penting ini adalah kepadatan ruangan ya, Mbak Cindy ya. Mm. Uh, karena maksimum itu hanya boleh 4 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Nah, kalau kita lihat sekarang uh, terutama yang untuk kelas uh, 3 itu uh, tempat perawatannya bisa ada 6, 8 bahkan 10 dan bahkan ruang uh, kamar mandinya itu berada di luar. Nah, ini yang uh, pertama kali akan kita lakukan standarisasinya secara bertahap sampai dengan 30 Juni uh, 2025. Nah, kita sudah melakukan uji coba ya uh, di uh, be uh, beberapa uh, rumah sakit sebagai uh, termasuk juga uh, rumah sakit swasta ya dalam hal ini uh, ada uh, dan kita sudah mendapatkan ya hasilnya untuk uji coba ini bahwa memang layak untuk bisa dilakukan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sebenarnya kriteria apa saja Bu yang harus dimiliki rumah sakit untuk standarisasi kris ini? Uh, tadi ada 12 kriteria yang ya. saya sampaikan ya. Pertama ya. misalnya bangunannya tidak memiliki hmm. porositas, ventilasi ukuran ventilasi udaranya seperti apa, pencahayaan ruangannya, kemudian minimal di satu tempat tidur itu ada dua stop kontak ya. Kalau hmm. kita lihat kan di belakang uh, tempat tidur itu sering hmm. ada panel. Nah itu harus disediakan untuk uh, uh, kelas rawat inap, termasuk kelas rawat inap uh, kelas 3 dalam hal ini. Kemudian uh, kita tahu ada pengatur suhu ruangan dan kadang-kadang untuk bel pasien mungkin ya. Hmm. Bel memanggil perawat kan kadang-kadang di kelas 3 itu seringkali kita tidak temukan seperti itu ya yeah. kan. Kemudian outlet oksigen dan tadi kapasitas uh, maksimumnya uh, hanya boleh 4 uh, tempat tidur uh, per satu ruangan. Oke, okay. respon dari rumah sakit seperti apa soal standarisasi ini Bu Nadia? Iya, jadi memang kita tadi pertama yang kita lakukan adalah verifikasi dulu ya verifikasi kita mulai dari RSUD, kemudian rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan dan baru rumah sakit swasta. Apakah kita memang sudah siap ya untuk menjalankan Kris ini? Karena kan kita tahu harus dimulai di 1 Januari 2023. Nah, e, tentunya setelah melakukan verifikasi dan kita melakukan e, tadi uji cobanya, maka kita e, melihat bahwa e, kita harus memberikan waktu untuk e, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah swasta untuk menerapkan kelas e, standar terawat inap ini. Nah, makanya kemudian itu e, harus selesai paling lambat 30 Juni termasuk juga nanti kita mempertimbangkan bagaimana untuk kelas 2 dan kelas satunya ya seperti apa prosesnya karena kan tidak semua juga yang kelas 1 itu sesuai dengan standar yang kita harapkan Ada kesulitan dari rumah sakit soal penerapan standarisasi kris ini ketika mereka harus merubah atau uh, ada, mungkin ada renovasi yang dilakukan untuk bisa memenuhi standarisasi, Kris? Ya, betul sekali. Jadi memang tantangannya tadi ya, terutama di kelas tiga ya, Mbak Sidi. Karena kan kelas tiga tadi kami sampaikan, umumnya itu bisa 10 sampai 15 orang. Bahkan kemudian itu dari jumlah tempat tidur saja ya. ya. Kemudian mereka kan harus men merenovasi lah ruangannya itu untuk bisa hanya empat. Terus di dalamnya harus ada kamar mandi untuk tiap empat tempat tidur selain itu tadi outlet outlet oksigen itu kan harus dibuat ya karena selama ini kan biasanya tabung-tabung itu yang diberikan kan biasanya nah jadi ya memang membutuhkan beberapa hal ya terutama dalam hal renovasi selain juga untuk melihat lagi bagaimana penyesuaian kelas keras rawat inap standar ini makanya nanti kelas 2, kelas 1 itu belakangan kita lakukan penyesuaiannya karena kita utamakan dulu yang kelas 3 karena yang kelas 3 ini memang paling banyak membutuhkan perubahan Bukan ini ada standarisasi dengan kris, tidak, ada, tidak ada kelas 1, 2, 3 untuk BPJS Kesehatan sementara untuk iurannya mereka yang membayar untuk kelas 1 kan lebih mahal dibandingkan dengan kelas 2 dan kelas 3 tapi kemudian ditiadakanlah kelas 1, 2, 3 di BPJS Kesehatan mendapatkan fasilitas yang sama dengan mereka yang membayar lebih rendah dibandingkan mereka yang kelas 1. Itu bagaimana penjelasan soal ini, Bu? Ya, jadi memang ada roadmap-nya ya untuk penerapan kelas rawat inap standar ini. Jadi kita memang sudah mulai tadi ya dengan uji coba tahap pertama itu di empat rumah sakit milik pemerintah, kemudian kita tambahkan lagi 10 rumah sakit yang mulai juga sudah ada rumah sakit swasta dengan berbagai tipe. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa uh, memang pertama diperlukan waktu untuk uh, penyesuaiannya, termasuk tadi ya, uh, perhitungan uh, untuk uh, kapasitas. Uh, Yeah. bad occupation rate-nya, seperti itu. Jadi untuk penerimaan uh, pasiennya juga harus diperhatikan, karena kalau renovasi terus nanti nggak menerima yeah. pasien kelas 3 juga sulit ya. Nah, yeah. kalau untuk kelas 2, kelas 1 tentunya sampai saat ini tidak ada perubahan manfaat yang diterima. Jadi mereka tetap uh, mendapatkan manfaat, karena memang iurannya juga tadi disampaikan Mbak Cindy kan, masih, yeah. masih 150 ribu per bulan untuk kelas 1, 100 ribu per bulan Betul. untuk kelas 2. Oke. Ya, jadi haknya tidak berubah kalau uh, sampai saat ini. Haknya tidak berubah? Betul, jadi dia tetap uh, yang kelas 1 misalnya itu uh, dapat sekamar 2, atau Oke. yang kelas 2 itu uh, tetap misalnya sekamar bertiga itu tetap sama. Oke, sampai kapan targetnya Ibu soal ini nanti kan masih sekarang ke kelas 3 dulu, bagaimana bertahap menuju kelas 2, kelas 1 sampai ini akhirnya selesai uh, di, di, di peganti sistemnya? Kita cukup punya banyak waktu ya sampai dengan akhir 30 Juni 2025. Nah tentunya okay. kalau kelas 1 kelas 2 itu kan terakhir dan tentunya nanti perlu ada pembahasan juga terkait manfaat kemudian iurannya dan pengaturannya seperti itu. Baik, yang paling penting adalah ada standarisasi dengan kris tapi hak manfaat yang didapatkan oleh pembayar iuran kelas 1 dan kelas 2 kelas 3 tidak. tidak berubah gitu ya. Iya betul. Malah yang kelas 3 sekarang akan mendapatkan manfaat lebih sementara kelas 1, kelas 2 itu tidak berkurang sama sekali manfaatnya. Terima kasih Ibu Nadia sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.